kegiatan sosial distribusi sembako dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kerjasama antara Robithah Alam Islamiyah dengan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Gunung Putri, Bogor. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Alhamdulillah dalam kesempatan sekali lagi yang mulia ini, terutama jelang Ramadan sebagai bulan agung yang suci, kami diberikan kepercayaan dan kesempatan amanah untuk membagi sembako bersama-sama dengan Robithah Alam Islami yang ini juga nanti akan berlanjut di beberapa tempat yang lain. Semoga Allah Ta'ala meridhoi, memberikan manfaat dan maslahah untuk kegiatan kita ini dan tentunya mampu membahagiakan, meringankan kebutuhan ekonomi saat-saat di mana sembako beras pada naik semuanya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا دائما في مساعدة إخواننا المحتاجين في كافة بقاع الأرض وبالذات في هذا البلد الطيب الغالي علينا البلد أكبر بلد في العالم في من حيث عدد المسلمين إندونيسيا. Tentu kami bermohon doa dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, kiranya program-program yang baik dan menyentuh langsung akan kebutuhan dan hajat umat ini dapat kami terus lakukan, bahkan terus dapat kami kembangkan, kami persiapkan dengan lebih maksimal, lebih baik ke hari-hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentu saya selaku pimpinan dan pengasuh pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka Gunung Putri Bogor menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Robithah Alam Islami dan Kementerian Agama yang telah menjadikan penempatan pembagian sembako di pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini. Beberapa sebagai penerima pembagian sembako ini adalah tentu para guru-guru, para karyawan, dan masyarakat sekitar pondok yang memang banyak berkebutuhan. Dan juga kita libatkan dalam hal ini beberapa RT, bahkan warga kelurahan, ada sekitar 300-an orang kakak yang kita berikan.